rezeki, amin. Sampai juga di Bandara Kuala Namu Internasional. Jadi hal yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita harus tahu di terminal berapa kita keberangkatannya. Jadi tiap terminal itu ada terminal 1, misalnya ada CityLink, terminal 2, Garuda, dan lain-lain. Nah itu yang harus kita perlu ketahui ya. Kebetulan di Kuala Namu ini nggak ada terminal 1, 2, 3, jadi langsung aja masuk pintu utama. Di situ kita langsung diliatin loket Garuda dan yang lain-lain. Berhubung ini COVID, jadi kita harus cari tempat validasi rapid test. Setelah itu baru kita check in. Jangan lupa teman-teman, kita minta stempel validasi. Kita akan lihat informasi, itu ada anak timnas, ada informasi penerbangan, banyak yang terjadwalkan, banyak juga yang dibatalkan juga. Akhirnya sampai juga. Di sinilah tempat kita mencocokkan etiket penerbangan ya. Lalu kita kasih kode etiket kita ke petugas yang semalam kita pesan lewat aplikasi Traveloka. Dan di sini juga sebenarnya kita bisa check in online, tapi bagi pemula kesini aja langsung, nggak ribet kok. Nah, setelah memberikan etiket kepada petugas, lalu petugas mengasih tiket berupa kertas gitu ya. Kita sudah kelihatan berangkat jam 1:30 ini. Di sini sudah jelas nomor ID pesawat kita 689 24 November. Lalu kita lihat seat 12F itu kursi yang saya pesan, dan di sini kita gate. Di gate ini ada pintu 10. Setelah check in, kita langsung masuk ke pintu keberangkatan. Nah, di sini kita di ekstra ya. Jadi barang-barang Anda yang bawa logam dilepas semua, termasuk ikat pinggang dan topi. Oke, kita lihat saja caranya. Kita langsung pergi ke gate. Saya dapat gate 10. Saya nggak tahu di mana itu. Coba aja ya, apakah saya nyasar. Dan sampai itu teman-teman, saya aku mau mencari pintu gate 10. Semoga ketemu. Andai aku punya pacar, sudah pasti aku ajak nonton bioskop dulu di sini ya. Aduh, tapi asli saya benar-benar berangkat sendiri, tapi ngotong tuh. Hari ini memang sepi karena masih COVID, dan saya berangkat ditemani anak-anak itu. Mereka mau terbang juga sendiri aja, orang asing di sini. Serius, ini bandara sepi banget tuh, teman-teman bisa dilihat, sepi sekali, nggak ada penerbangan ke arah
Batam ya, ke arah Singapura. Ini di imigran, kalau mau ke Singapura tidak ada mungkin sekarang jadwalnya karena sepi, nggak ada penumpang, jadi batal semua penerbangan luar negeri. Tip ini oleh-oleh buat keluarga di rumah, tapi nggak jadi karena ini milik bandara. Thank you.
Merak. Serang Merak satu submit. Wow, sudah naik ternyata. Oke lah, lanjut. Kita pilih loket aja, bisa pakai link. Firing setelah itu keluar deh, tinggal bayar 130. Oke, kita bayar kesana.